Season 2 bab ke-114. Lo kamu ngapain ada di sini? Tanya seseorang yang baru saja melepas helm dan melihat Aska dengan heran. Aku kerja di sini. Lah kamu ngapain sampai sini? Tanya Aska yang bingung kenapa temannya ini bisa sampai di sini sekarang. Aku mau ke rumahmu. Mau ketemu sama Om Aras. Beliau sudah lama tidak datang ke pesantren, Aku cuma mau konsultasi sama beliau. Mau telepon kayaknya gak sopan. Jadi aku nekat ke rumahnya. Lumayan jauh kalau pakai motor. Lah kok kamu tahu aku kerja di sini? Mana aku tahu, As. Aku habis perjalanan jauh, lapar, As. Pas kebetulan ada warung seblak, jadi aku mampir. Eh, ternyata kamu kerja di sini. ucapnya. Lalu turun dari motor dan menemui Aska. Kok lo tau rutenya, Tan? Aku nanya Omaras. Terus di Sherlock aja. Oh gitu. Ya udah, ayo masuk. Pesen aja sana. Aku mau lanjutin kerjaanku, Tan. Ya pemuda itu adalah Fathan. Aska mengantarkan Fathan masuk ke dalam warung. Fathan! Ucap Azura yang sekarang sedang duduk di belakang meja kasir. Dia sampai hampir tidak mengenali Fathan yang penampilannya sekarang berubah. Ajura, kamu kerja di sini juga? Tanya Fathan dengan lembut dan sopan. Iya, aku kerja di sini. Jawab Ajura. Dia jadi salah tingkah saat bertemu dengan Fathan. Sudah lama dia tidak bertemu dengan Fathan dan ternyata banyak sekali perubahannya. Azka, antar ini! teriak ke kedari dapur. Aku tinggal dulu ya, Tan. Kamu pesen aja apa yang kamu suka. Ucap Aska. Dia langsung menghampiri ke kedai dapur untuk mengambil seblak yang akan dia antar. Gimana kabarmu, Zura? Tanya Fathan. Alhamdulillah baik. Kenapa bisa sampai sini? Bukannya kamu ada di pesantren? Dada Azura berdesir saat melihat Fathan ada di depannya. Aku mau ketemu sama ayahmu. Ada yang harus aku omongin sama beliau. Aku mau pesan makanan dulu ya. Nanti keburu malam. Ucap Fathan. Dia lalu memilih isian seblak yang dia inginkan lalu dia serahkan pada Azura untuk dimasak di dapur keke. -ke. Fathan pun menunggu dengan sabar. Meski sebenarnya perutnya sekarang sedang keroncongan. Fathan tidak mau menyanyiakan waktu senggangnya hanya untuk melamun. Dia lalu mengambil ponsel, lalu mencari informasi tentang apa saja yang dia butuhkan untuk mengembangkan usahanya. Azura tertegun melihat Fathan yang sekarang tampak berbeda dari segi penampilan, tapi dalam hatinya masih saja berburuk sangka pada Fathan yang pernah menyakiti hatinya. Azura tidak percaya dengan sampul yang ditampilkan oleh Fathan. Saat dia merasa kagum, selalu saja ada yang membisikkan kalimat yang sebaliknya di hatinya. Fathan tidak sebaik itu. Fathan hanya pencitraan, dan lain sebagainya. Setelah menunggu lumayan lama, sekira 10 menitan, akhirnya pesanan Fathan jadi juga. Aska yang mengantarkannya. Tapi dia tidak berani duduk mengobrol dengan Fathan karena takut dengan bos galak. Ayo, as kerja! teriak ke kedari dapur. Iya bos. Bos jutek. Eh ngatain apa tadi? Udah bosan kerja di sini? Ucap keke. Imbak keke galak amat sama karyawannya. Kau tegur salah satu pelanggan. Sedangkan Fathan yang melihat kejadian itu hanya tersenyum karena dia tahu semua itu hanya candaan mereka. Bercanda kak? Diargan ngantuk ucap keke. -ke. Dia lalu tertawa meyakinkan kalau memang itu hanya gurauan. Seblaknya enak. Berapa jurah? Tanya Fathan sebelum dia membayar. Lima belas. Jawab Azura singkat. Dia tidak berani menatap mata Fathan. Ini pas ya. Fathan menyerahkan uang lima belas ribu pada Azura. Dia tak sengaja menatap Azura. Gadis di depannya ini banyak berubah. Ada sesuatu yang berbeda di wajah Azura. Tapi dia tidak tahu itu apa. "Makasih. Udah mau pulang, Tan?" tanya Aska yang menghampiri Fathan sebelum pulang. "Iya, As. Mumpung masih jam segini. Ya gimana lagi? Aku bisanya cuma sore. Udah dulu ya. Nanti keburu malam." ucap Fathan. Dia lalu naik ke atas motor dan memakai helmnya kembali. Azura hanya bisa menatap dari kejauhan sosok pemuda yang pernah mencuri hatinya. Zura, itu yang pernah nembak kamu pas di lapangan dulu kan? Tebak kekeh. Iya, kak. Jawab Azura. Dia masih menatap interaksi antara Aska dan Fathan di luar. Gak usah dilihatin terus, Eh, tapi kenapa dia mau ke rumahmu? Jangan-jangan mau ngelamar ya? Tanya kakek yang tadi tak sengaja mencuri dengar pembicaraan Aska dan Fathan. Mau ketemu ayahku. Gak tahu mau ngapain. Mana berani dia ngelamar. Orang cemen begitu. Ucap Azura. Dia sudah memaafkan. Tapi entah kenapa dia tidak bisa melupakan semua yang pernah dilakukan Fathan padanya dan Aska. Mau ngelamar kali, Zura. Kan udah lulus sekolah. Cie. Azura yang mau dilamar. Goda keka? Kak keken sok tahu. Enggak lah. Udah sana masak lagi. Ntar gosong lo masakannya. Ucap Azura. Tenang aja. Aku udah ahli. Zura. Awas matanya copot lo kalau ngelihatin si E terus. Hehehe. Hei, kakek keni! Gerutu Azura. Setelah kenyang, Fathan melanjutkan perjalanannya sesuai dengan Google Map. Dia memang pernah ke rumah Aras sebelumnya. Tapi untuk perjalanan dari pesantren dia belum pernah. Jadi dia butuh penunjuk jalan untuk sampai di rumah Aras. Assalamualaikum, Om. Ucap Fathan saat sampai di rumah Aras. Kebetulan Aras sedang duduk di teras bersama istrinya. Waalaikumsalam, Fathan. Nyasar gak? Tanya Aras. Dikit om, ya namanya map. Kadang mbak-mbak operatornya suka ngaco kalau ngarahin. Hehehe, -he -he, ini saya bawakan oleh-oleh, om. Jawab Fathan sambil menyerahkan oleh-oleh pada Aras. Wah jadi enak nih. Makasih ya. Ya gak apa-apa nyasar dikit yang penting sampai dengan selamat. Ayo duduk sini. Wah motor baru ya? Tanya Aras saat melihat motor yang terparkir di halaman rumahnya. Bulan om, saya minjem dari teman santri. Alhamdulillah ada yang mau minjemin. Ucap Fathan. Ya, bunda masuk ya. Pamit Naura. Dia tahu ini bukan kapasitasnya untuk bicara. Dan dia lebih baik beristirahat di dalam untuk menyandarkan punggungnya. "Iya, Bunda sayang," jawab Aras. "Loh, Aska mau punya adik ya, Om?" tanya Fathan yang baru tahu kalau Naura hamil. "Ya, insya Allah doakan saja semua lancar sampai persalinan ya," ucap Aras. "Amin, iya, saya doakan, Om." Kenapa gatel pun aja sih, Tan? Kamu harus jauh-jauh ke sini. Ucap Aras yang kasihan melihat Fathan jauh-jauh hanya untuk menemuinya. Lebih enak ngobrol langsung. Om, om udah lama gak ke pesantren jadi saya ke sini aja, om. Iya saya lagi sibuk. Biasa ini mau lebaran lagi. Jadi harus di stok dari sekarang. Jadi om sibuk di pabrik? Jawab Aras. Enak ya om kalau usah udah mapan kayak om, udah stabil. Saya juga pengen suatu saat bisa seperti om, punya pabrik sendiri. Ucap Fathan. Amin. Sabar ya semua butuh proses, Tan. Gak ada hasil tanpa kerja keras. Ya om saya tahu. Makanya saya kesini mau membicarakan ini sama om. Semoga saya dapat solusi dari masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Masalah apa Tan? Season 2 bab ke-115 Fathan menceritakan semua permasalahan yang dia hadapi setelah membuka usaha ini pada Aras. Mereka duduk di teras depan sambil menikmati teh hangat dan pisang goreng yang disajikan oleh Naura. Aras mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Fathan. Sesekali kepalanya mengangguk-angguk tanda dia paham apa yang dihadapi Fathan sekarang. Bagaimana menurut Om apa saya harus ganti produk, Om? tanya Fathan. Kalau begitu masalahnya, tidak masalah jika harus bertahan. Setiap produk punya keunggulan. Dan kamu harus tahu keunggulan produkmu, Tan. Kalau saat ini kamu sepi karena di dekatmu ada yang jual singkong keju dengan tampilan yang lebih menarik, itu wajar. Memang begitulah persaingan usaha. Kalau ada yang ramah pasti akan ditiru. Pasti itu Jawab Aras dengan mantap karena dia banyak pengalaman dalam usaha. Kata beberapa orang yang pernah beli di sana singkong saya lebih enak, om, tapi ya bagi yang paham. Yang enggak ya tetap beli di sana karena variannya banyak dan kemasannya bagus. Tempatnya juga bersih dan estetik. Ucap Fathan. Ya memang begitulah kelemahan jika kita menjual produk yang mudah ditiru. Apalagi singkong, Singkong mudah dicari dan harganya murah. Cara mengolahnya juga tidak sulit. Kompetitormu akan semakin banyak kalau tahu yang kamu jual ini laris. Dan kamu harus siap, Tan. Aras menepuk pundak Fathan. Dia jadi ingat masa lalunya yang juga pernah ada di posisi Fathan di awal-awal usaha. Sayangnya waktu itu dia sendiri. Tak ada tempat berbagi. Hanya istrilah tempatnya berbagi saat itu. Apa saya harus mengikuti apa yang dilakukan oleh mereka, Om? Tanya Fathan. Harus. Mau gak mau kamu harus ikuti apa yang mereka lakukan untuk menarik pelanggan. Kamu bikin tempat yang menarik, varian yang banyak juga. Zaman sekarang memang seperti itu, Tan. Persaingan usaha tidak lagi diam-diam tapi terang-terangan. Bahkan ada yang bersebelahan. Tapi toh kembali lagi rezeki sudah ada yang mengatur. Tapi kata Ustaz Azam yang seperti itu tidak boleh, Om. Sama saja kita menzolimi saudara kita. Ucap Fathan. Yang jualan lebih dulu kan kamu. Baru mereka datang menyaingi produkmu kan? Berarti mereka yang menzolimi. Memang harusnya kalau dalam agama kita tidak boleh seperti itu. Itu sama saja tidak menjaga perasaan orang lain. Ya seperti yang kamu rasakan sekarang. Sejak kehadiran mereka, banyak orang yang akhirnya pindah ke mereka. Mungkin mereka tidak pernah membayangkan perasaanmu sebagai penjual pertama di kawasan itu. Pasti sedih, kan? Makanya sebisa mungkin jangan seperti itu. Tapi dalam hal ini kan kamu yang lebih dulu, jadi gak apa-apa. Bertahan. Malah kamu harus termotivasi bisa lebih baik. Hmm, ya om. Jawab Fathan sambil mengangguk-angguk. Jenis usaha bisa ditiru, Tan. Tapi ingatlah, rezekinya itu yang tidak bisa ditiru. Tetap berusaha, tapi jangan lupa berdoa, salatnya diperbaiki, biar Allah ridho. Kita bekerja itu kan yang dicari berkahnya. Kalau gak berkah, sebanyak apapun yang kita dapatkan, gak akan cukup. Yakinlah Allah pasti akan membantu selagi jalanmu masih lurus. Apalagi kamu punya dua adik yang harus kamu besarkan. Gak usah takut. Semoga Allah selalu cukupkan dengan apa yang kita punya. Amin. Makasih, Om. Intinya hidup itu dijalani aja, Tan. Jangan sombong. Jangan terlalu ikut campur dengan ketetapan Allah. Misal semua harus diplaning dari A sampai Z, harus gak boleh ada yang gagal. Kita lupa kalau ada Allah yang punya rencana. Kita boleh berencana. Tapi gak usah ngoyo. Tahu gak ngoyo? Fathan menggeleng. Waduh. Ya gitulah pokoknya ngoyo. Berlebihan gitulah sampai lupa sama Allah dan keluarga. Hidupnya cuma nyari cuan dan cuan. Sampai lupa salat, lupa membersamai istri dan anak-anak, lupa sedekah dan lupa sama kesehatan sendiri. Ya gitulah pokoknya. Ya ya, Om, saya mengerti. Sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan. Bismillah, semoga saya bisa menghadapi persaingan ini. Ucap Fathan dengan optimis. Nah gitu dang. Mental juara itu harus gitu tan. Optimis. Selalu berprasangka baik sama Allah. Kan Allah bersama persangkaan hambanya. Makanya kita harus berprasangka yang baik-baik. Bisa. Insya Allah bisa. Keduanya lalu berbicara banyak hal dan saling berbagi pengalaman. Bagi Aras, Fathan adalah sosok anak muda yang enak diajak sharing. Karena sejak awal bertemu penilaiannya memang seperti itu. Hanya saja sempat berubah karena insiden beberapa bulan yang lalu. Sedangkan bagi Fathan, Aras adalah seorang senior yang selalu bisa diandalkan di saat dia menemukan kesulitan. Aras juga bisa menjadi orang tua yang selalu memberinya nasihat dan masukan yang bermanfaat. Dia bersyukur karena bisa menemukan sosok orang tua meski bukan dari orang tua kandungnya sendiri. Tan Gimana kabar papamu? Tanya Aras yang memang sudah lama tidak mendengar berita tentang papinya Fathan. Papi? Perserahlah papa atau papi. Pokoknya bapak kamu. Hehehe. Alhamdulillah sehat. Seminggu yang lalu saya menjenguknya di penjara. Om, ya gimana pun juga dia adalah orang tua saya kan om. Saya harus tetap berbuat baik pada beliau. Ucap Fathan dengan santun. Ya betul sekali Fathan. Kamu benar. Kamu harus tetap menghormatinya sebagai orang tuamu. ucap Aras. Saya bawakan sedikit oleh-oleh tapi agitu ya seperti responnya tidak terlalu baik. Tapi kayaknya juga masih banyak pikiran. Dia selalu bilang kalau dia tugas sepenuhnya salah. Belum bisa menerima kenyataan, Om? ucap Fathan sambil menyesap teh hangatnya. Bicara terus dari tadi membuat tenggorokannya kering. Sabar aja. Pastilah dengan kejadian itu, papimu mentalnya bakal down banget. Apalagi yang tadinya ada, jadi gak ada. Ditambah istrinya juga meninggal. Kamu sebagai anak harus terus support beliau. Ucap Aras yang selalu memberi dukungan untuk Fathan. Kayaknya kepergian mami tidak termasuk. Om, orang kemarin waktu aku berkunjung, aku gak sengaja ketemu sama wanita yang juga mengunjungi papi. Kata papi itu istri keduanya. Hah? Fathan tampak menghela nafas panjang. Seperti menahan ingin melepaskan beban yang dia tanggung sekarang. Astagfirullah. Ucap aras spontan karena kaget. Maaf om, harusnya saya tidak membuka aib keluarga saya ya om. Ya sudah. Sudah terlanjur mau gimana lagi? Kalau bisa adik-adikmu jangan sampai tahu tentang hal ini. Kamu tahu sendiri kan Vanos sekarang sedang depresi dan sedang menjalani terapi. Kalau sampai terdengar olehnya kabar ini, pasti dia akan semakin terpukul. Ucap Aras mencoba mengingatkan Fathan tentang Vanos. Pasti itu om, saya gak akan cerita tentang hal ini. Ya sudah itu urusan papimu. Tapi hubunganmu dengan papimu tetap harus baik karena gak ada yang namanya mantan papi ya, Tan. Ya om, insya Allah saya akan selalu berusaha hormat dan baik pada papi. Ucap Fathan. Alhamdulillah tan hujan turun, ayo masuk sambil nunggu azan maghrib. Kamu salah di masjid sini saja. Pulangnya nanti kalau udah reda. Sekalian makan malam. Waduh takut kemalaman, om. Kalau kemalaman yang nginep di sini aja, tan. Waduh gak enak sama Azura, om. Lo nginepnya bukan di rumah om lah. Tapi di pabrik? Hei, hei, hei. Season 2 bab ke-116. Semakin